Fasilitas kesihatan yang menyuntik picagari kosong ke atas remaja berusia 12 tahun dan tular rakaman videonya. Diberhentikan daripada tugas di Pusat Pemberian Vaksin PPD, Universiti Malaya UN. Berkuat kuasa serta merta, Timbalan Menteri Kesihatan AI, Datuk Dr. Noor Azmi Azali, berkata penamatan perkhidmatan petugas terbabit dimaklumkan Healthcare Organisation HCO yang dilantik di bawah Protective Corporation Sendirian Berhad. Dr. Noor Azmi yang juga pengerusi jawatan kuasa bertindak imunisasi COVID-19 remaja, CITFA berkata, kerajaan memandang serius insiden itu dan mengambil tindakan sewajarnya bagi memastikan proses vaksinasi dilakukan dengan selamat dan sempurna. Katanya, keselamatan dan kesejahteraan penerima vaksin menjadi keutamaan. Manakala semua pengamal perubatan akan terus dipantau untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Memahami kegusaran ibu bapa dan bagi mengelak keraguan dalam proses vaksinasi remaja. CITFA akan membenarkan ibu bapa atau penjaga menemani remaja mendapatkan vaksinasi sehingga ke stesen vaksinasi untuk melihat sendiri proses diberikan. Hanya seorang boleh menemani remaja di bawah jagaan masuk ke kawasan PPD di stesen 1, saringan suhu dan gejala. Stesen 2 pendaftaran vaksinasi. Stesen 3 kebenaran ibu bapa atau penjaga dan konsultasi, serta stesen 4 pemberian vaksin, mulai esok. Selepas selesai proses vaksinasi, ibu atau bapa atau penjaga diminta menunggu di luar bagi memastikan kerusi disediakan di kawasan pemerhatian mencukupi untuk remaja divaksinasi duduk dan diawasi. Selepas tamat tempoh pemerhatian 15 hingga 30 minit, remaja akan dikembalikan kepada jagaan ibu atau bapa atau penjaga, katanya dalam kenyataan. Hari ini, dalam kejadian jam 3.16 petang Rabu lalu, petugas kesihatan berkenaan dilaporkan tersalah mengambil picagari kosong yang belum digunakan dari ruangan meja sama dengan picagari berisi vaksin. Sementara itu, Dr. Noor Azmi berkata, individu dewasa yang menemani dibenar merakam proses suntikan ke atas remaja ketika proses vaksinasi. Seperti amalan SOP sebelum ini, petugas kesihatan penyuntik perlu menunjukkan picagari vaksin diisi dengan sempurna kepada penerima. Semua petugas kesihatan dan sukarelawan terbabit diingatkan untuk menjalankan tugasan dengan penuh teliti dan bertanggungjawab. Kerajaan berterima kasih kepada semua petugas kesihatan dan sukarelawan yang menjadi tulang belakang kejayaan program vaksinasi kita selama ini. Kemajuan yang dicapai dalam masa singkat ini adalah hasil usaha anda semua. Dan ini sememangnya amat dihargai semua pihak, katanya.